artinya itu adalah kesuksesan seumur hidup. Jadi itu nama itu hitungan dan jumlah dari hitungan kita. Lahirnya, hari lahirnya, harinya, jam lahirnya, gitu. Jam lahirnya dan tanggal dia saat saya memutuskan dia saya angkat jadi anak, saat dia saya memutuskan dia tinggal di rumah saya itu dijumlah semuanya. Jadi garis rezeki kesehatannya semuanya baik saya dan dia nyambung semua. Reaksi Betren? Happy karena itu yang saya bilang ketika anak saya minta kakak maunya ada nama kakak yang depannya hurufnya T juga ya, saya sudah kabulkan karena ada nama Chinese-nya Talia dan Tania, dia juga minta ada nama Chinese-nya. Tapi nama Chinese itu tidak merubah nama dia ya, tapi itu hanya nama Chinese-nya. Oke. Okay. Makasih kok. Saya kan sudah serahkan itu mas ke pengacara saya, jadi saya enggan untuk membicarakan hal itu. Dan itu kan sebenarnya laporan dari adik saya atas nama perusahaan. Nah, seperti apa seperti apanya ya, saya lebih concernnya tentang veteran sih gitu. Karena itu kan memang anak. Kalau ini kan kalau perusahaan kan saya masih ada adik saya, jadi dia yang handle semua. Karena banyak urusannya. Jadi buat saya kalau hal yang kayak gitu mesti saya pikirkan, tapi yang pasti kenapa hal itu di apa diungkap lagi karena kan barang buktinya kan baru ada lagi, semuanya ada lagi kan. Ya kan orang lo nggak mungkin lapor hari ini besok langsung dipanggil ya. Ini mungkin kan laporannya waktu itu baru pemanggilannya sekarang. Pengembangannya lebih sering. Pengembangannya. Oke, ya. Terakhir kok. Dalam berbisnis ya fokus dengan apa yang lo kerjakan. Selama lo fokus dengan apa yang lo kerjakan pasti lo bagus. Banyak orang yang akhirnya jadi nggak fokus. Ya kalau ngelihat orang orang menurut orang kita berhasil ya saya alhamdulillah, karena sebenarnya apa yang dilihat saat ini kan nggak semua orang banyak tahu bagaimana prosesnya. Orang kan tahunya udah bangun setelah rumahnya jadi aja, tapi kan segala persiapan menuju bangun rumah itu kan ada tahapnya ya. Komen dulu ya, begitulah itu saya mah jalanin aja, saya nggak bisa ngelakuin pilihan apa. Ini kalau kalau kita mikirin orang yang ngiri sama kita ya, saya capek juga sih badannya mikirin yang kayak gitu. Saya mah ya jalanin aja, cuman kalau memang sudah di luar batas yang menurut saya harusnya itu tidak boleh terjadi dan harusnya ini sudah ya ini udah terlalu berlebihan, baru saya ambil tindakan. Tapi kalau untuk iri-iri yang normal ya, saya kan nggak pernah mata orang semuanya ya lu suka sama gue ya lu suka sama keluarga gue, enggak, saya nggak pernah memaksa. Jadi apa yang saya kasih tahu ke semuanya di sosial media saya ya itulah yang terjadi. Ya saya masih bisa bertahan gitu kalau serangan itu ya, saya nggak tahu juga karena sesuatu terjadi yang aneh mah masih aja juga terjadi. Cuman ya untungnya saya masih punya keluarga yang sangat amat kuat. Terakhirnya udah tidak pernah mencari tahu, tidak pernah mengapa. Jadi saya karena saya juga manusia biasa ya, saya berdoa sama yang menciptakan saya lah, saya berdoa sama Tuhan ya, biar Tuhan yang tentukan jalan saya aja. Coba ntar takutnya malah dihasut ini ntar saya jadi kepikiran terpengaruh ya. Yang penting gue mah ikhlas aja. Kalau memang di sini umur gue ya di sini usia gue, tapi akan berubah ya. Tapi saya pun menolaknya juga dengan halus, maksudnya bukan saya tidak itu, tapi kalau memang mereka sayang, mereka peduli ya, bantu saya doa dari jauh aja. Kok. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.